Halo, kembali lagi di podcast Psikolog ID, persembahan dari komunitas psikologi digital. Dan masih bersama dengan saya, Dr. Antonius. Pada episode kali ini, seperti yang sudah saya singgung pada episode sebelumnya, kita akan lebih mendalam secara khusus membahas tentang pengenalan akan diri sendiri. Jadi dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara kepribadian, karakter, dan juga temperamen. Namun sebelum masuk ke dalam perbedaan tersebut, saya ingin membahas sedikit tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan perilaku kita. Jadi seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa kita masing-masing adalah pribadi yang unik dan berbeda. Bahkan dari orang terdekat kita sekalipun, dari keluarga, dari teman dekat, sahabat, pasti ada satu atau lain hal yang membuat kita menjadi unik. Nah, dalam psikologi, kita bisa mengenal faktor yang mempengaruhi perbedaan ini atau keunikan pribadi kita. Jika disederhanakan, bisa disingkat menjadi KTP. Yang pertama adalah faktor K atau keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari mana kita berasal turut menentukan seperti apa kita nantinya. Faktor keturunan yang dimaksud ini mencakup perbedaan genetik yang diwariskan dari orang tua kita, kemudian sifat-sifat alami apa yang kita miliki, perbedaan jenis kelamin, ada juga perbedaan secara hormonal, dan juga kebangsaan dan suku di mana kita dilahirkan. Jadi termasuk di dalamnya adalah pola asuh pertama. Jadi kan ada istilah bahwa ada anak di usia emas, yaitu 1000 hari pertama atau 3 tahun pertama. Nah, ini juga turut jadi faktor keturunan atau genetik. Jadi seperti apa orang tua kita memperlakukan kita di masa-masa awal, ini turut membentuk perilaku kita. Kemudian yang kedua dari KTP ada T, yaitu teladan. Jadi ini adalah siapa saja orang-orang berpengaruh atau orang-orang yang jadi role model kita, significant others. Contohnya misalnya siapa guru kita, pendidikan apa yang kita jalani, siapa teman dekat serta sahabat-sahabat kita, ini juga mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dan juga pola perilaku kita. Misalnya sebagai contoh, ada teman kita yang suka akan sesuatu makanan atau sebuah kebiasaan atau sebuah genre film. Awalnya kita memang tidak suka, tapi karena sering mendengar, kemudian sering diceritakan, akhirnya tanpa sadar kita penasaran dan bisa jadi ikutan suka. Atau gaya bersin, kemudian gaya bicara, gaya berpakaian, walaupun kita tidak dengan sengaja meniru, tapi kita memodel dari apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan ya sepanjang hari. Jadi semakin sering kita berinteraksi dengan orang tersebut, semakin besar kemungkinannya kita memodel perilakunya. Makanya sebenarnya sifat dan kebiasaan kita juga bisa dilihat dari orang-orang terdekat atau dengan siapa saja kita berinteraksi. Pada intinya, faktor teladan ini adalah orang-orang yang kita idolakan dan juga orang-orang yang memang jadi teman atau sahabat kita. 12 orang yang sering berhubungan dengan kita itu adalah lingkaran kecil kita yang bisa sebenarnya kita pilih. Jadi jika untuk kenalan, Anda boleh kenalan dengan siapapun. Tapi untuk orang yang sering berhubungan, Anda harus pilih, karena itu turut mempengaruhi kehidupan kita secara tidak langsung. Kemudian hal ketiga yang juga sama pentingnya adalah P, pengalaman atau personal experience. Jadi di dalamnya ini meliputi setiap keputusan serta setiap pilihan-pilihan kita dan juga setiap kejadian di mana kita diperhadapkan. Misalnya sebagai contoh kan ada saudara yang memang lahir dari keturunan yang sama, dididik dengan yang cara yang sama, tapi bisa jadi mereka punya pengalaman dan keputusan serta pilihan-pilihan yang berbeda. Nah, disinilah letak atau peranan personal experience itu menjadi bagian dari diri kita. Jadi pengalaman atau kejadian yang kita anggap sebagai peristiwa traumatik, kurang menyenangkan, ataupun kejadian yang menantang. Dan juga ada beberapa kejadian yang membahagiakan yang masuk ke dalam diri kita. Satu hal yang perlu kita pahami adalah sebenarnya setiap kejadian itu sifatnya netral, atau baik buruknya kejadian itu bergantung pada persepsi dan juga respon yang kita miliki atau kita lakukan.
Sebagai contoh, ketika Anda diperhadapkan kepada satu hal, itu kita istilahkan sebagai sensori. Contohnya misalnya ada satu kemacetan atau satu suara bising atau misalnya Anda disenggol oleh orang lain. Nah, itu sensori yang sebenarnya sifatnya itu netral, tidak baik dan juga tidak buruk. Nah, cara kita melihatnya atau cara kita meresponnya itu yang menentukan sebuah sensor atau sebuah sensori itu akan menjadi baik atau buruk. Contohnya suara klakson ketika Anda berkendara, bisa jadi Anda meresponnya sebagai hal yang positif, oh itu pengingat saya, atau hal negatif, ini orang kok di belakang saya nggak sabar ya, nah seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita bisa aja mengubah sebuah kejadian yang netral tadi menjadi baik tergantung pada persepsi dan respon kita. Kadang-kadang juga ada beberapa kejadian yang mungkin dulunya kita anggap buruk, tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, sudah punya pengertian yang lebih lagi, kita bisa mengisahkannya kembali, malah bisa jadi cerita lucu atau kisah yang berharga untuk orang lain. Nah, itu pengalaman. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam ekspresi perilaku, atau seperti yang saya sudah bahas di awal, perbedaan antara kepribadian, kemudian temperamen, dan juga karakter. Jadi perlu diingat bahwa setiap hari kita sebenarnya sedang dalam tanda kutip bermain peran dengan orang lain ya. Jadi tuntutan dari lingkungan pekerjaan, sekolah, maupun keluarga itu membuat kita menggunakan topeng sosial untuk bisa diterima oleh orang lain. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kepribadian manusia kita ya bisa berubah-ubah? Jawabannya iya. Tapi ini bukan berarti kita punya gangguan psikologis seperti kepribadian ganda atau hal lainnya. Kita sebagai manusia memang secara umum berperilaku berdasarkan kondisi saat itu atau mood kita, state kita seperti apa. Nah, kepribadian kita juga sangat terkait dengan konteks kejadiannya. Jadi seperti dalam kejadian apa kita bicara, kita berbicara dengan siapa, atau misalnya apa yang sedang kita bicarakan. Secara nggak langsung itu turut mempengaruhi kepribadian kita yang bisa berubah-ubah tadi. Materi rangkuman dari podcast ini juga sebenarnya bisa Anda lihat di e-book gratis Be the Best Version of Yourself yang bisa Anda download juga. Anda bisa kunjungi Instagram @psikologid. Jika Anda sudah mendownload e-booknya, Anda bisa melihat pemodelan ekspresi perilaku yang sudah saya lampirkan berdasarkan seorang psikolog bernama Virginia Satir ya, atau seorang family therapist. Jika belum, Anda bisa membayangkan sebuah segitiga. Kemudian di paling atas segitiga itu ada yang namanya perilaku topeng atau persona. Nah, persona ini sebenarnya asal kata dari personality atau kepribadian. Jadi kepribadian itu ya topeng. Nah, kemudian di bagian tengahnya, bagian kedua agak bawah, kita sebut sebagai perilaku di bawah tekanan atau temperamen kita. Ya, jadi segitiga paling atasnya adalah persona atau perilaku topeng, di tengahnya itu adalah temperamen atau perilaku di bawah tekanan. Dan yang di paling bawah, ya kalau segitiga kan ada bagian yang agak lebar, itu adalah karakter atau perilaku yang sebenarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan perbedaannya. Jadi tadi ya, yang paling atas ada persona atau personality atau kepribadian. Ini bagian yang paling atas tampil dan bagian yang paling mudah untuk dilihat. Jadi kepribadian itu ibarat sebuah topeng yang biasanya kita tampilkan sesuai dengan tuntutan yang ada atau cara kita merespon dan menampilkan diri atau ingin dilihat oleh orang lain itu seperti apa. Nah, perilaku ini biasanya muncul di pertemuan awal di mana kita ingin menampilkan diri sebaik mungkin ya. Jadi kondisi di mana kita jadi orang yang berkualitas. Misalnya sedang ada rapat nih di kantor, atau enggak misalnya pertemuan pertama dengan orang yang kita sukai, lagi PDKT sama gebetan gitu ya. Atau enggak pertemuan di waktu wawancara kerja. Intinya pada bagian persona ini adalah kepribadian kita yang bisa kita set up sendiri atau bisa kita atur sesuai dengan baiknya seperti apa. Kemudian di bagian kedua atau bagian tengah ada temperamen atau perilaku yang biasanya ini tidak muncul begitu saja. Temperamen ini adalah perilaku yang muncul ketika kita sedang ada di bawah tekanan. Biasanya
kita yang ada dalam kondisi stres, kemudian ada tantangan. Ya simpelnya misalnya kondisi di mana Anda lagi enggak punya uang gitu ya, atau lagi dapat satu tugas tuh yang memberatkan. Jadi perilaku ini biasanya tampak ketika kita sudah mengenal orang tersebut dengan lebih dalam. Jadi misalnya rekan kerja yang memang udah kenal dia, terus satu kondisi dia ada dalam kondisi tertekan, atau pasangan yang kita memang udah kenal lama, tiba-tiba dia dapat satu beban stres baru. Nah ini biasanya memunculkan sifat lainnya atau temperamennya tadi. Makanya dalam beberapa kasus kita sering lihat atau jumpai bahwa satu orang tuh bisa punya banyak tipe perilaku. Nah kondisi dimana normal atau tadi persona yang sudah kita bahas, dan kondisi yang kedua ini adalah kondisi dimana dia sedang lagi ada tantangan nih, atau kondisinya challenging buat dia. Temperamen ini juga seringkali berbeda dengan kepribadian dan juga karakter, dan ini wajar aja, biasa aja. Ini berkaitan dengan respon otak primitif kita. Jadi kan kita punya 3 bagian otak. Ada otak primitif, ada otak tengah atau otak mamalia yang mengatur emosi, kemudian yang ketiga ada neokorteks. Nanti dalam podcast lainnya akan saya bahas lebih lanjut. Nah, temperamen ini adalah respon otak primitif yang tugasnya adalah fight or flight. Jadi ketika ada masalah atau satu tanggung jawab, kita memilih untuk bertarung atau kabur. Nah, temperamen ini biasanya muncul dalam kondisi itu. Temperamen juga nggak selalu buruk, dan ini biasanya yang paling banyak atau jadi PR kita untuk mengelola. Jadi ketika kita bisa mengelola temperamen dengan baik, kita bisa menghasilkan respon yang tepat ketika di bawah tekanan. Dan yang pasti, ini butuh latihan yang cukup panjang. Kemudian di bagian bawah ya, dari segitiga tadi, yang bagian cukup lebar adalah karakter atau bagian bawah perilaku. Nah ini adalah diri kita yang sebenarnya. Perilaku kita ketika kita adalah dalam kondisi yang nyaman atau menjadi diri sendiri. Nah karakter ini merupakan gabungan antara topeng atau persona yang biasa kita kenakan, dan juga temperamen atau kondisi kita di bawah tekanan. Kita akan bisa melihat karakter seseorang jika diperhadapkan dalam kondisi seorang diri. Jadi gak ada orang lain yang memperhatikan dia. Nah itu biasanya karakternya muncul. Atau kasus lain, misalnya orang tersebut sudah jadi pasangan hidup atau memang teman yang dekat banget. Nah bisa jadi dia memunculkan karakternya atau sifat aslinya tadi. Nah itu perbedaan-perbedaan dari ekspresi perilaku yang sering kita tampilkan. Nah pada episode berikutnya nanti saya akan lebih banyak membahas tentang profiling atau bagaimana cara membacanya perilaku dan juga kepribadian seseorang, dan apakah semuanya itu bisa diubah dan bagaimana cara mengubahnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu di podcast berikutnya.